Setelah kita mempelajari dan menghafalkan tausyih bayyati tadi, maka marilah sekarang kita coba kita terapkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Misalnya saja kita coba kita terapkan dalam surah Ar-Rahman dimulai dari ayat pertama. Saya persilahkan Anda untuk membuka Quran surah Ar-Rahman dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita coba. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita masuk kepada bayyati asli tingkatan qarar. Nurun Nabi. Kita terapkan. Ar-Rahman wa'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul Saya coba sekali lagi. Coba perhatikan. Ar-Rahman wa'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu Kalian mau coba? Silakan. Ar-Rahman wa'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Iya. Itu adalah bayyati asli tingkatan nadanya qarar. Sekarang kita meningkat kepada bayyati asli dalam tingkatan nada nawa. Tausyihnya fa aban. Coba kita terapkan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. شوفا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
lagi saya ulang, coba perhatikan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbani wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbani Zawawi. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbani wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Coba adik Marhamah. Bayati asli tingkatan nadanya nawa. Ya, kita coba sekali lagi. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbani wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Para pendengar, kita melangkah setingkat lagi menuju kepada Bayati Syuri. Tausyihnya, wa syari'atul Islam والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء adalah Bayati Syuri. Tingkatan nadanya masih tetap nawa. Kita ulang sekali lagi. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan.
Kita melangkah lagi kepada Bayyati Husaini. Kita lihat tausyihnya adalah Hamu jami am bin nabi والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Dicoba ada Imran Rashadi. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Ada Chitmisni, coba. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Ya. Kita coba sama-sama. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Ya. Berikutnya masih dalam Bayyati Husaini. Seperti dalam tausyih misalnya lamma anta. Kemudian kita terapkan wa aqimul wazna bil qisti wa la tu sirul mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul Misni lagi, coba. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Selesai Bayyati Husaini. Kemudian kita meneruskan lagu ini dengan Bayyati Asli. Bayyati Asli dalam tingkatan jawab. Tausyihnya adalah wal kull. Wal kullu sahan walilaw wa mukabbiru. Misalnya, kita terapkan pada
والأرض. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام sekali lagi. Wal arda wada'a lil anami fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Bayati asli tingkatan jawab. Ah, sekarang boleh dicoba adik Misni. Bayati asli jawab. Itulah para pendengar sekalian, bayati asli dalam tingkatan nada jawab. Tingkatan ini sudah cukup tinggi dan tidak perlu misalnya untuk diteruskan lagi kepada jawabul jawab bagi qori ataupun qoriah yang memang tidak mampu lagi, sebab nanti kalau diteruskan pada jawabul jawab, tingkatan nada terlalu tinggi sehingga lagu dan susunan lagunya akan rusak. Nah, kalau yang mampu silakan untuk membawanya. Kalau yang tidak, sudah cukup sampai di situ. Nah, sekarang saya akan coba untuk menyajikan nada jawabul jawab untuk contoh bagi yang mampu. Kita persilahkan untuk melihat kembali kepada surah Ar-Rahman. Lagunya adalah Bayati Syuri. Tingkatannya jawabul jawab. Jawab. Wa syari'atul Islam. Lagi. Wa syari'atul Islam. Kita terapkan dalam surah Ar-Rahman. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ
Ambil nafas dulu. Itulah bayati syuri jawabul jawab. Silakan untuk mencoba. Ada Imran. Walhamdulillah asfi warayahan. Terusnya. Walhamdulillah asfi ورايحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, bagus sekali. Coba lagi, ada Zawawi. Walhamdulillah asfi warayahan. Teruskan. Walhamdulillah asfi warayahan fabi ayyi pendengar dan saudara-saudara adik-adik sekalian, itu adalah bayati syuri dalam tingkatan nada jawabul jawab. Kalau itu sudah, berarti selesai tahap-tahap tingkatan nada dalam lagu bayati. Mari coba kita ulang bayati jawabul jawab ini bersama-sama. والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو terakhir, marilah kita ulang bersama-sama dari awal
sampai akhir lagu Bayati. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah para pendengar dan adik-adik sekalian, pelajaran kita pada seri yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada seri-seri berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.